Assalamualaikum sahabat tani. Kerontokan bunga dan buah pada tanaman tomat dan cabai merupakan satu dari sekian permasalahan yang dapat dialami setiap orang dalam membudidayakan tanaman tomat dan cabai. Kerontokan bunga pada buah tomat dan cabai merupakan hal yang harus dikhawatirkan. Karena tanaman tomat dan cabai yang subur tapi banyak yang rontok akan percuma saja. Jika terdapat bunga tanaman tomat dan cabai yang rontok sedikit, hal itu bisa dimaklumi. Namun saat bunga rontok terlihat begitu banyak, itu menandakan beberapa hal yang tidak wajar yang terjadi pada tanaman cabai ataupun tomat milik kita. Nah, kira-kira apa saja penyebab dan apa saja solusinya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Mungkin Anda pernah mengalami tanaman cabai dan tomat berbunga tapi tidak berbuah, bingung harus bagaimana dan tidak tahu cara mengatasinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama disebabkan oleh penyerbukan gagal. Bisa disebabkan oleh tidak adanya serangga polinator, hujan deras atau angin terlalu kencang. Nah, solusinya yaitu dengan menanam tanaman bunga seperti bunga kenikir, bunga matahari, salendula, atau bunga berwarna putih dan kuning. Letakkan tanaman di tempat yang tidak terkena hujan deras dan aman dari angin kencang. Yang kedua, kelebihan nitrogen. Kelebihan N pada tanaman dapat menyebabkan bunga yang baru muncul menjadi rontok. Solusinya yaitu dengan menggunakan pupuk yang minim nitrogen tetapi banyak mengandung fosfor yang berguna untuk proses pembentukan buah. Bisa juga digunakan pupuk AB mix untuk mengatasinya. Yang ketiga diakibatkan karena kekurangan atau kelebihan air. Kekurangan air menyebabkan tanaman menggugurkan sebagian bunga dan daunnya untuk tetap bertahan hidup. Kelebihan air membuat bunga dan daun menjadi rontok. Solusinya yaitu selalu cek kondisi tanaman, lakukan penyiraman dengan ideal, tidak kurang dan tidak berlebihan. Yang keempat yaitu keterbatasan energi. Tanaman ketika menghadapi situasi dan kondisi cuaca yang labil dan ekstrim, serang hama, kurang sinar matahari saat berbunga, maka harus menghemat energi dan menghentikan pembungaan. Solusinya yaitu ketika tanaman mendekati fase pembungaan, sangat disarankan memberikan pupuk dengan kandungan P atau fosfor. Dan yang terakhir yaitu kekurangan unsur kalium. Kekurangan unsur kalium menyebabkan dinding sel tanaman menipis. Akibatnya, pangkal buah dan bunga mudah rontok. Solusinya, saat menjelang fase munculnya bunga, Anda bisa memberikan pupuk yang mengandung kalsium atau Anda bisa menggunakan cangkang telur sebagai alternatif. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.